warahmatullahi wabarakatuh kawan. Sebelumnya tadi saya mencoba memancing ikan tuna menggunakan umpan cakalang kecil dan ternyata disambar oleh marlin dan tali pancingnya pada penggulung sudah habis di polari kawan. Oke kawan, kita segera menarik ikan marlinnya, tapi harus dengan kehati-hatian. Dan nampaknya tempat pijak saya di atas ini lumayan bagus kuda-kudanya. Tapi kawan harus ekstra hati-hati, jangan sampai jatuh ke laut. Saat menarik ikan marlin kawan, kita mesti sangat berhati-hati karena bisa saja ikan tersebut balik menyerang kita. Jadi di saat kita menarik ikan tersebut, kita harus memang menjaga kemungkinan jangan sampai ikan tersebut kembali menyerang kita, karena serangan ikan marlin ini kawan sangat berbahaya karena moncongnya yang sangat tajam bisa saja menembus perahu atau melukai kita kawan. Jadi kita harus sangat hati-hati. Biasanya kawan, dalam kita menarik ikan marlin, jika ikan tersebut melompat ke permukaan, maka ikan tersebut akan cepat capek atau cepat soak. Tapi jika ikan tersebut saat tarik ikannya tenggelam terus di bawah, maka itu sangat berat dan kemungkinan ikannya naik sangat lama. Dan jika Anda menarik dengan teknik hand line atau menggunakan tali pancing yang panjang kawan, jadi Anda harus berhati-hati jangan sampai tali pancing melilit kaki Anda di saat ikannya lari. Jadi harus Anda berhati-hati pada tali pancing yang sudah ada di perahu atau yang sudah ditarik, agar di saat ikan lari tidak menyangkut di kaki, karena itu juga sangat berbahaya. Oke kawan, rupanya ikan marlinnya tidak mau menyerah begitu saja, terus melakukan perlawanan. Untung saja tadi saya sudah sarapan pagi, jadi saya sedikit bertenaga untuk meladeni si tuan marlin ini, si nyonya marlin. Baik kawan, ikannya sudah sangat dekat, itu dia. Dia sudah berputar di bawah perahu dengan jarak kurang lebih 2 meter. Semoga saja ikannya tidak melakukan perlawanan di samping perahu, agar kita cepat menyelesaikan pergulatan ini kawan. Karena jujur saja saya sudah sangat ngos-ngosan, capek. Dan akhirnya kawan, si tuan marlinnya berhasil kita gancok. Tapi dalam keadaan ini kawan, ini cukup berbahaya karena di sini ikan bergerak sangat kasar, sangat agresif, dan moncongnya ini bisa saja menembus perahu atau bisa saja melukai kita kawan. Jadi saat Anda sudah dalam posisi seperti ini, harus berhati-hati terhadap moncongnya kawan, karena ini sangat tajam, bisa melukai Anda atau melubangi perahu Anda kawan.
Baik kawan, adegan kekerasan ini tidak bisa dihindari. Terpaksa dilakukan karena jika tidak melakukan ketokan pada kepala ikan, maka tidak mungkin Anda akan bisa menaikannya ke atas perahu. Karena ini adalah ikan monster, ikan yang super powerful. Jadi kita harus ketok dulu sampai beliau tidak bernyawa. Karena jika Anda menaikkan ke atas perahu dalam keadaan masih hidup, ya Anda bisa tahu sendiri resikonya kawan. Ya kawan, ketok saja terus kawan, ketok. Jangan ragu-ragu. Karena jika Anda ragu-ragu, maka ikan monster tersebut bisa mencederai Anda. Luar biasa ikan ini kawan, masih sangat kuat. Sudah diketok beberapa kali pun belum habis tenaganya. Jadi kita harus menunggu sampai ikannya benar-benar sudah tidak bergerak, baru kita boleh menaikkannya ke atas perahu. Kau nampaknya ikannya sudah mati atau sudah tidak bergerak lagi. Jadi kita mulai mencoba untuk menaikkannya ke atas perahu. Tapi nampaknya ini sangat berat. Karena saya tidak dengan teman sendiri, jadi lumayan capek. Tariknya sudah kurang lebih 30 menit dan sekarang saya akan menaikkannya sendiri, ikan monster ini, ke atas perahu. Semoga saja saya masih punya cukup tenaga untuk menaikkannya. Baiklah kawan, kita akan mencoba. Kawan belum mampu kasih naik, masih capek, berat sekali. Kawan, kita mencoba menaikkan lagi ikan monster ini ke atas perahu. Semoga saja bisa cepat dinaikkan ke atas perahu agar kita bisa mencari lagi ikan-ikan yang lain. Kasih naik sendiri.
Berat betul kawan ikan ini. Saya belum mampu menaikannya ke atas perahu sendirian. Butuh tenaga yang sangat besar untuk menaikkan ikan ini. Baik kawan, kita coba lagi. Semoga tenaga terakhir ini bisa menaikkan monster ini ke atas perahu. Karena sudah cukup lama waktunya kita berjibaku dengan monster ini. Nampaknya ikannya sudah mulai menaik kawan. Semoga saja. Berhasil kawan. Dan alhamdulillah kawan, ikannya berhasil naik ke atas perahu. Habis tenaga. Marley, mantap.